Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah teman-teman saksikan, di depan kita ada remote Phantom 4. Nah, ini remote Phantom 4, Phantom 4 Advance. Nah, sekarang di sini ada remote Phantom 4 satu unit. Di sini ada modul HDMI satu unit, second. Dan ini ada obeng plus dan kunci L. Ya. Jadi di sini kita akan mengganti modul Phantom 4 Advance ya dengan modul HDMI. Nah, bagaimana caranya? Oke, selanjutnya kita hanya perlu kunci L. Jol ya, jadi masih segel, sayang sih mau dibuka tapi kita harus buka. Oke. Tempat Advance. Ya, jadi kenapa harus diganti? Apa sih fungsinya? Apa sih untungnya ganti modul Phantom 4 ini? Ya. Jadi di sini fungsi dari modul ini sendiri itu untuk kita live ke TV. Ya, ataupun live ke proyektor gitu, jadi tembak shoot preview kita nanti larinya ke proyektor, jadi layarnya lebih lebar ya. Nah, jadi kita yang membutuhkan adalah modul HDMI. Oke, kalau untuk ordernya di lapak-lapak, Bukalapak atau Tokopedia itu banyak juga, atau di grup-grup ya, biasa di grup Facebook, WhatsApp. Ada juga gagal jual yang second. Matikan lah. Oke. Satu, dua. Oi. Hei, kamu mandi kan hidup? Au, matikan. Matikan gak sekarang, Pak? Oh iya, nanti aku matikan. Oke, matikan air, Bung. Iya. Kita buka. Ya, ups, ya, jadi empat bawah telah terbuka. Jadi tinggal ini aja. Pelan-pelan. Op, ya. Pelan-pelan saja. Pas modulnya. Dan ini yang harus kita ganti. Untuk mengganti ini kita butuhkan obeng plus. Oke, kita ganti obeng plus. Oke, obeng plus. Ini bautnya, baut ingat bautnya ada 1, 2, 3, ada 3. Ya, pertama kita buka aja. Apa-apa. Putar, 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 putar. Awas, pelan-pelan. Hup, satu. Dua. Tiga. About. Udah, dan yang harus kita lepas lagi ada tiga juga, satu fleksibel, satu fleksibel, dua fleksibel, tiga. Congkil aja. Up, satu di sini, up, dua, up, dua. Lepas enggak sih? Iya, dua sampai sini, tiga ya. Sini ada tarikannya, sudah tiga-tiganya lepas. Satu, dua, tiga, lepas. Sekarang lepas modulnya. Satu, dua, baru sini, tiga ya, terlepas modulnya. Ganti dengan ini.
Modul HDMI call. HDMI ya. Jadi untuk masang ini kita harus lepasinnya dulu, lepas. Lepas. Nah, ini coba kita lihat bedanya. Ini boardnya. Ya. Di board ini tidak ada modul HDMI-nya. Enggak ada. Keyboardnya enggak ada. Tapi yang di sini ya. Nah, ini dia HDMI. Di sini. Ya, ini circuit-nya, nyambungnya. Oke, kita ganti saja. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Hari sudah malam. Jangan tunggu lama-lama. Hari sudah malam. Ya, pertama-tama buat tengah dulu. Yang tengah dulu agak susah. Pastikan modulnya fleksibel terpasang. Oke ya. Sip, paten. Kunci. Oke, sudah dikunci. Kanan. Sup, tinggal colok aja. Sup. Ya, rasa pas, klik kunci lagi. Yang ini lagi. Plak kunci. Ya, kunci sip. Sudah. Ya, sudah. Jadi untuk pertama-tama kita harus memasang baut. Tadi kita lepas ada 3 pieces baut plus ya. Baut ini harus terpasang kembali. Pasang kembali bautnya. Satu. Hati-hati. Dua tepi sini. Ya, masih keset. Dua perdana dibongkar apa ya? Ya, padahal baru satu hari mendar di rumah langsung bongkar. Sudah terpasang. Tinggal ini. Ini ke sini. Oke, kita pasang, tinggal klik. Ya, sudah terpasang. Jadi kita bisa berkuncat kunci L lagi, kunci L. Oke, satu. Pasang perbatnya. Nah, jadi kayak gini, ini kemarin pecah. Gak apa-apalah, gak ngaruh juga. Ya, sip. Jadi itu 4 advance siap untuk live.
di TV, TV. Oke. Untuk labnya kita tunggu video berikutnya. Thank you.